Adun Permatang Nafis sokong PN untuk jatuhkan PH Selangor. Rosana menyifatkan ia merupakan propaganda terancang Laskar Cyber PN yang menurutnya tertekan dengan perkembangan terkini politik di peringkat persekutuan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang Rosana Zainal Abidin menafikan menyokong Perikatan Nasional PN seperti ditularkan di media sosial sejak semalam. Pemimpin PKR itu menyifatkan dakwaan berkenaan sebagai tidak masuk akal dan mendakwa yang merupakan propaganda terancang Laskar Cyber Perikatan Nasional PN yang tertekan dengan perkembangan terkini politik di peringkat persekutuan. Saya dengan tegas menolak fitnah yang tidak berasas ini dan ingin menjelaskan bahawa sebaran tersebut adalah tidak benar sama sekali. Sebaran fitnah murahan ini tidak akan sedikit pun menjejaskan usaha dan komitmen Pakatan Harapan PH untuk mengambil mandat rakyat dan menyelamatkan negara dari bencana politik PN, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Rosana dalam kenyataannya juga menyatakan sokongan penuh terhadap Presiden PKR Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari. Sebelum ini tular di media sosial berhubung senarai 32 Adun Selangor yang didakwa akan menyokong PN untuk membentuk majoriti muda dan menjatuhkan PH di negeri berkenaan. Sabtu lalu, Adun Sementara Dr. Daroyah Alwi yang sebelum ini menjawat jawatan Timbalan Ketua Wanita PKR mengumumkan keluar daripada parti. Dua pemimpin APCO yang sebelum ini merupakan sekutu PH dan warisan turut mengumumkan keluar parti. Dua pemimpin APCO itu ialah Limus Juri Kuala Penyu dan James Ratib Sugut mengumumkan menjadi wakil rakyat bebas mesra PN. Laporan dan spekulasi wakil rakyat keluar parti kebelakangan ini dikaitkan dengan usaha PN untuk meraih sokongan menjelang sidang parlimen Julai ini. Ini demikian kerana PN setakat ini memegang majoriti tipis, iaitu hanya mempunyai 114 sokongan daripada 222 jumlah ahli parlimen keseluruhannya. Dalam perkembangan berasingan, manis muka Nafi keluar warisan. Adun Bugaya yang juga ketua wanita warisan sempurna berkata berita yang tular di media sosial itu adalah palsu. Anggota Dewan Undangan Negeri Adun Bugaya daripada Parti Warisan Sabah Warisan, Manis Muka Muhammad Dara hari ini menafikan keluar daripada parti itu. Manis Muka yang juga ketua wanita warisan sempurna berkata berita yang tersebar dan tular di media sosial itu adalah palsu serta fitnah semata-mata. Saya nasihatkan agar sebarang penyebaran dan perkongsian berkenaan berita tersebut dihentikan serta-merta. Selain pihak saya tidak akan berlembut dengan mana-mana pihak yang bertanggungjawab terhadap penyebaran berita palsu itu, katanya dalam satu kenyataan di Sampurna hari ini. Menurutnya, tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab menyebarkan berita fitnah berkenaan. Awal hari ini, Adun Kuala Penyu Datuk Limus Juri serta Adun Sugut Datuk James Ratib melepaskan semua jawatan dan keahlian dalam APCO berkuat kuasa serta-merta. Kedua-dua wakil rakyat itu kemudian menjadi adun bebas yang menyokong Kerajaan Perikatan Nasional demi pembangunan kawasan mereka wakili, sumber dari bernama. Kita beralih ke perkembangan berita yang seterusnya. Mazli Malik, jawatan Perdana Menteri ke-9 bukan hak mutlak Anwar. Kalau PH hanya berharap kepada kemampuan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka sampai bila-bila pun PH tidak akan mampu melepasi angka keramat 112, kata Mazli Malik. Rundingan Pakatan Harapan PH untuk mengambil semula kerajaan daripada Perikatan Nasional PN haruslah tidak dengan keyakinan bahawa jawatan Perdana Menteri adalah hak mutlak Anwar Ibrahim.
Anggota Parlimen Simpang Rengga Masli Malik berkata, tanpa bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, peluang untuk PH mengambil semula kerajaan adalah sangat tipis, bahkan mustahil. Rundingan untuk ambil semula kerajaan daripada PN dan memilih Perdana Menteri ke-9 haruslah tidak dengan keyakinan bahawa PM ke-9 adalah hak mutlak Datuk Seri Anwar Ibrahim atas dasar nombor. Hakikatnya jelas tanpa Tun Dr. Mahathir, peluang untuk mengambil semula kerajaan pun sangatlah tipis, bahkan mustahil. Kalau PH hanya berharap kepada kemampuan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka sampai bila-bila pun PH tidak akan mampu melepasi angka keramat 112, katanya dalam catatan di Facebook hari ini. Mazli mengimbas analogi yang pernah diberikan bekas Menteri Besar Kelantan Almarhum Nik Abdul Aziz Nikmat apabila ditanya mengapa perlu PAS bekerjasama dengan parti-parti lain seperti Semangat 46, PKR dan DAP. Beginilah umpama kita nak kait rambutan. Pokok rambutan tinggi gala, kita tak sampai. Kalau kita cari sejengkal lagi gala, sambung dengan gala kita, insya Allah satu pokok rambutan kita boleh kait. Gala sejengkal inilah yang membantu kita dapat banyak lagi hasil, ujarnya memetik kata-kata Almarhum. Sokongan Anwar paling tinggi hanya 92 ahli parlimen. Menurut Mazli, beberapa pilihan raya umum PRU sebelum ini membuktikan sokongan maksimum terhadap Anwar Ibrahim hanya sekitar 78 hingga 80 anggota parlimen di Semenanjung. Ditambah dengan ahli parlimen DAP dan PKR di Sabah dan Sarawak, bolehlah mencapai angka 92, iaitu satu blok pembangkang yang cukup kuat. Jika hanya mahu menjadi pembangkang sampai bila-bila, bolehlah ketepikan Tun Dr. Mahathir dan pengaruh yang beliau bawa. Tapi jika mahu kembali sebagai kerajaan seperti yang telah diberikan mandat pada PRU14 yang lalu, maka disinilah gala sejengkal Tun Dr. Mahathir berperanan, katanya. Pakatan Harapan PH dan sekutunya Mahathir dan Parti Warisan yang kini digelar sebagai PH Plus mendakwa memiliki sokongan untuk kembali mengambil alih kerajaan daripada pimpinan Mohidin Yassin. Bagaimanapun, PH Plus dikatakan masih buntu untuk mencapai persetujuan mengenai calon Perdana Menteri antara Mahathir dan Anwar. Sumber mendakwa Mahathir masih mahu menjadi Perdana Menteri walaupun untuk jangka masa singkat, sedangkan Anwar tidak bersedia untuk mengalah. Tetapi faktor segala sejengkal, Tun Dr. Mahathir telah memanjangkannya sedikit kepada 107 buat masa ini. Tinggal 5 lagi untuk mencapai buah-buahan renom di puncak. Walaupun kedua-dua tokoh iaitu Anwar dan Dr. Mahathir telah kehilangan pengaruh yang agak signifikan melalui pengkhianatan orang nombor 2 dalam parti masing-masing. Kita tetap juga perlu bertanya soalan yang realistik ini, katanya. Melalui kenyataan daripada Dr. Mazli Malik itu, pemimpin muda PKR Nik Nazmi pula membidas dengan mengatakan jawatan Perdana Menteri ke-9 juga bukan hak mutlak Dr. Mahathir. Beberapa pemimpin PKR menjawab kenyataan MP Simpang Renggam Dr. Mazli Malik berkenaan usaha pembangkang untuk mengambil semula kerajaan persekutuan. Sejumlah pemimpin PKR membidas kenyataan anggota Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik yang menyatakan usaha pembangkang bagi mengambil semula kerajaan persekutuan tidak boleh dibuat dengan keyakinan bahawa jawatan Perdana Menteri adalah hak mutlak Anwar Ibrahim. Menurut mereka, jawatan itu juga bukan hak mutlak Dr. Mahathir Mohamad. Setuju dengan Mazli, jawatan itu juga bukan hak mutlak Tun Dr. Mahathir, kata setiausaha pengelola PKR Nik Nazmi Nik Ahmad di Twitter. Menyuarakan perkara sama, setiausaha pemuda PKR AMK Ahmad Syukri Abdul Razak berkata, Anwar tidak akan berdiri sebagai calon tanpa pihak yang mencalonkannya. Saya setuju bahawa ia bukan hak mutlak sesiapa. Tetapi apakah Mazli tidak sedar bahawa beliau seolah-olah sedang memutlakkan jawatan itu hanya kepada Tun Mahathir?
Dalam hal ini, PH dengan komposisi 91 ahli parlimen sebulat suara menamakan Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Soalnya sekarang pihak manakah pula yang menamakan Tun Dr. Mahathir sebagai calon Perdana Menteri? Soalnya dalam kenyataan. Mengulas lanjut, Syukri menyarankan agar Mazli turut sama meyakinkan Mahathir untuk memberi sokongan penuh kepada Anwar. Katanya, pengiraan mudah menunjukkan PH mempunyai sokongan 92 anggota parlimen, manakala Mahathir hanya memiliki 5 anggota parlimen termasuk dirinya. Lalu saya setuju dengan kenyataan Mazli yang menyifatkan Mahathir ialah pemilik gala sejengkal yang diperlukan untuk PH mengambil semula tampuk pemerintahan negara. Namun agak aneh apabila Mazli mencadangkan pemilik gala sejengkal ini yang perlu diangkat mengetuai kerajaan, katanya lagi. Hari ini Mazli dalam kenyataan berkata bahawa jawatan Perdana Menteri bukan hak mutlak Anwar. Malah menurutnya tanpa Mahathir, peluang PH untuk mengambil semula kerajaan adalah sangat tipis, bahkan mustahil. Dalam pada itu, pengerusi PKR Perak Farhas Wafa Salvador bin Rizal Mubarak membangkitkan kejatuhan kerajaan PH yang antara lain disebabkan keluarnya Bersatu, parti Mazli sendiri daripada gabungan itu. Rakyat tidak lupa bagaimana negara kita berada di dalam kebuntuan demokrasi pada hari ini adalah kerana pengkhianatan ahli Bersatu. Mazli harus mengikut perubahan masa dan keadaan di sekelilingnya telah berubah kerana kini Anwar adalah simbol harapan negara selaku ketua pembangkang, katanya dalam kenyataan. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Anda juga digalakkan kongsi video ini.